warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Dwi Sukapit dan saya kali ini di Alun-Alun Utara untuk review sepeda kali ini. Halo guys. Ya, kita masih di Kota Yogyakarta. Kota yang sungguh sangat indah. Di sini kita mempunyai sepeda Minion guys. Mereknya Cinema Diesel. Everbrand ya guys. Ya. Ya. Dan kita punya solusi untuk perpindahan gigi terbaik single gear. Yang di sini itu 42T atau 48T. Yang di sini itu 12T atau 14T itu sungguh sangat ideal ya guys. Ya. Di sini kita akan membahas sepeda Minion Everbrand ini. Kita bahas pertama kali dari saddle-nya. Saddle-nya ini masih ori. Terus kita ke setpot-nya ini juga masih ori. Boncengannya ini juga masih ori, guys. Di sini kita mempunyai beberapa yang menarik di sepeda ini. Terutama di roda belakang ini. Ini yang sungguh sangat loncer ya, guys. Di sini kita mempunyai pedalnya ini juga pedal dari sepeda lipat. Kita udah upgrade ini, guys. Dan kita kembali ke handle. Handle rem ini juga masih ori ya, guys. Stang ini pun juga masih ori. Ini besi. Dan hand grip-nya ini juga ori. Nah, ini itu hand grip-nya made in Japan. Tapi sepeda ini made in RRC guys atau Cina. Tapi ini besinya sungguh sangat tulen. Frame dari sepeda ini. Ini itu sungguh sangat kuat. Tolong didekatkan lagi, Mas. Nah, bunyinya kayak gini, guys. Ini kuat. Dan kita galungannya ini ya. Frame-nya ini kuat. Sleeper ini juga masih besi kuat. Fork juga kuat. Kita bahas remnya ini. Remnya ini juga masih kuat. Ini bukan rem sembarangan ya guys ini. Bahannya bagus. Di sini kita akan membahas wheel set. Wheel set kita dari belakang dulu. Wheel set ini masih besi. Kita ganti rujinya ini kemarin yang biasa saja guys, tapi lumayan bagus. Dan bannya kita memakai ukuran ban Kenda ukuran 20x175. Di sini kita juga mempunyai bottom BB. Ya, ini sudah diganti pakainya Eterna ya, guys. Harganya murah. Kemarin beli cuma 28.000, guys. Tapi sungguh sangat lancar. Kita ke roda bagian depan, guys. Nah, roda bagian depan ini juga sama. Peleknya ini masih bawaan Minion Everbrand besi, terus bannya ini ukuran 20x175. Ya, banggalah dengan sepeda yang kita punya ya guys. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.